Ya sob, nih kita sekarang udah masukin bagian nipplesnya sob ya. Nipple aja. Nipple, iya ulang lagi. Dari 3-in-1, car power. Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Balik lagi dari Modifika TV. Ya, nah, okay, jadi buat di sini Mimin ingin mereview nih. Proses pemasangan gas spontan di Suzuki GSX-150R. Nah, ini GSX-nya seperti ini nih. Wih, cakep. Oke, halo sobat Modifika. Iya, belum. Makan tuh motor ngebul, Pak. Emang. Nah, jadi ini lagi proses pemasangan gas spontan KTC. Nah, di kita tuh harganya 250.000 dapat handgrip karbon KTC. Oh iya, kalau khusus Suzuki GSX ini bagian sini ini agak digerinda nih, agak masuk. Harus digerinda dulu biar pasang selang rem depan, Jun. Biar masuk lah pokoknya. Tuh digerinda. Ganti TDR. Oke. Ya, oke sob. Jadi kita sini sedang ada untuk pemasangan di bagian kabel gasnya sob ya. Ya kita sekarang sedang ada untuk penyesuaiannya nih di bagian tali gas. Ini kita lumayan rumit karena ini dua cabang ya sob ya untuk kabelnya sendiri. Nah, ini sob kita bisa dilihat untuk kabelnya berdua. Nah, ini untuk kabel dua cabang nah ini untuk modulnya sob ya. Lagi di setting dulu ya. Nah, kita yang lagi di setting nih untuk kabel gasnya nih. Ya, ini kita udah selesai sampai untuk nyambungin slong ini. Tembaga. Apa sih namanya? Ya, pokoknya lengkap nih. Ya. Sambungin ya. Iya, sambungin. Sidik lidahnya mau ngering. Iya, dorong lagi dah. Tuh, disesuaikan. Lagi terus. Nah, kita sedang menyesuaikan. Terus. Udah nyambung di bagian nepelnya sampai ke dalam slong-slongannya. Oh, nah, ini tinggal nepel yang satu lagi yang akan disambung ke dalam level yang bagian sini nih ya. Dan bisa dicek sob mantul nih. Oh, apa tuh? Tuh. Ya sob, nih kita sekarang udah masukin bagian nipplesnya sob ya. Nipple? Iya, nipple. Iya, ulang lagi. A few moments later. Nipple itu dia adalah salah satu bentuk yang ini ya sob ya. Ini yang untuk nyambung atau mempertahankan tembaga gasnya ketika ditarik. Jadi kayak jadi bahan untuk bantuan penariknya nih sob. Jadi kan kita nggak mungkin nih kalau cuma tembaganya doang nanti gasnya nggak jalan dong. Oke sob, jadi kita sini udah selesai sob ya untuk pemasangan tali gasnya ke dalam selongsongannya nih. Ini kita sekarang untuk menyesuaikan agar tidak libet di bagian visornya nih sob. Nah nih, oke, kita yang langsung cek itu aja ya. Cek itu dong. Kita mana? Oke, ini jadi kalau sudah terpasang seperti ini penampakannya. Apa namanya, spontan KTC warna merah. Ini berikut sama apa namanya? Handgrip KTC yang karbon. Tampilan seperti ini. Nah, jadi sebelum proses hasil akhirnya, jadi di resolusi sob ya. Takut gasnya nyangkut. Daripada banyak omong, daripada durasinya kelamaan, ingin akhiri aja video ini proses pemasangan
gas spontan KTC warna merah. Tuh, cakep. Nah, ini tampilan sudah dipasang seperti ini. Oke. Barangkali sobat ada yang minat gas spontan ini, langsung aja chat di kolom deskripsi. Kolom deskripsi di bawah ini atau cek marketplace kami. Oh iya. Oke. Mantap.